Kita nanti mau ke sana, guys. Karena si dukun Mat Keling ini katanya dia itu bertempat tinggalnya di sana. Punya ilmu warisan dari leluhur katanya. Tapi ilmu setan itu loh. Hoi! Allahu Akbar. Nyariin kamu katanya Sherlock. Sherlock katanya Sherlock di kuburan. Gak taunya mana kuburannya. Kamu yang gak ada dari semalam saya nunggu kamu. Perjanjiannya gimana sama saya? Ya katanya Sherlock di kuburan. Ini kuburan apa kayak begini nih? Nah ini kuburan tempat saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Coba lihat dari kesana, guys. Sana, tuh lihat noh sana. Nah, di sana itu tuh. Tuh, kelihatan enggak? Nah. Si kupret Mat Keling tuh, Mat Keling ya. Ajak ketemuan saya di sana, guys. Oh, tenan. Di sono. Teh, kan. Olahraga ini, guys. Pagi-pagi kita. Siapa yang gak pernah olahraga? Olahraga dong. Pandawa, mana Pandawa? Ngorok baik dia mah. Olahraga dong. Kayak kita nanti terbang ke atas sana ya. Yeah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'ad. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber lover dimanapun berada, semoga saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah dan selalu bertambah. Bisa untuk beribadah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah. Warga panjenengan semuanya sakinah, mawadah, warohmah, dan mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita bisa doa bi doa, saling mendoakan dan menjadi saudara, seduluran selawat-selawat sing walase Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam semoga selalu tersanjungkan kepada junjungan kita Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang terang, dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya jangan lupa istiqomah shalawat ya guys ya. Kita nanti mau ke sana, guys. Karena si dukun Mat Keling ini katanya dia itu bertempat tinggalnya di sana. Punya ilmu warisan dari leluhur katanya. Tapi ilmu setan itu loh. Makanya sukanya ya di tempat-tempat yang begitulah pokoknya. Mohon doanya untuk semua saudaraku, semoga kita bisa menyadarkan dukun leluhur yang ikut sayembara ini. Yang penting ho'ah tenan. Oh ya guys, jangan lupa beli media ya, Asyifa di Pondok Nuswantoro. Semoga bisa memberikan manfaat dan mempermudah semua urusan panjenengan. Yang perempuan jadi tambah cantik, yang laki-laki jadi tambah ganteng, yang usaha lancar jaya.
Rumah tangganya bahagia, anaknya 5. Jangan lupa beli paket Asifa ya. Sudah dapat 7 paket nanti. Yang penting bersemangat, lanjutkan perjuangan. Karena kita adalah pejuang, bukan pecundang. Jangan seperti Pandawa, dia tidak menikah-nikah, kasihan dia. Mau tak nikahin sama Marlena, tapi kok nggak boleh sama panjenengan semuanya. Gimana coba? Saya kalau orang nggak menikah-nikah itu hanya takut khawatir, takutnya humung. Kau canda ya. Yang penting terus berjuang ya, karena kita pejuang, bukan pecundang. Jangan pernah risau dengan cacian maupun hinaan. Karena apa? Karena kita laki-laki. Oke guys, kita langsung berangkat ke atas sana ya. Ayo berangkat guys. Aduh, nyangkut sarung. Ya Allah. Kita ke sana nanti guys. Di atas sana. Hoi. Tuh, sana guys. Kurang ajar dia. Kupret dia. Allahu Akbar. Ada orang ketemu kamu. Masya Allah. Di sini dia. Wah, ternyata dia kalau bertapa di sini, guys. Nah, ketika dia di sini, nah ini tempatnya, sungguh begini guys, itu, tuh guys, tuh, ternyata di sini dia. Saya mau teriak manggil istri saya, guys. Sayang, ku mencintaimu. Ah, dukun kucluk. Si bertapa dia nggak tahu kalau orang lagi kasmaran dia. Ayang, ayang, aku mencintaimu. Nggak dengar ya. Masya Allah. Ada hiu guys. Sana tuh guys. Ini namanya buah pace nih. Bisa untuk obat sakit gula darah. Nih, mencakap pace. Sini. Hati-hati, kamu sebelah sini, awas. Hati-hati. Nah, awas. Sana. Hei, dukun. Kamu yang datang ke pondok saya toh? Semalam suntuk saya nyariin kamu, katanya Sherlock, katanya Sherlock di kuburan. Gak taunya mana kuburannya. Kamu yang gak ada dari semalam saya nunggu kamu. Dia. Ah.
Bohong. Hati-hati guys, hati-hati ya. Kita harus tetap berhati-hati. Kamu jangan mundur-mundur, belakang jurang. Tuh dukunnya tuh. Tuh dukun tuh. Kelihatan nggak dukunnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirisari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirisari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sallam. Kita datangin dukunya guys. Anak ini perlu dikasih pelajaran karena sombongnya setengah mampus. Ini buah apa ini ya? Kok buahnya kecil-kecil merah ini? Hati-hati ya. Awas kamu jangan mundur-mundur belakang jurang. Kamu bisa terbang kayak saya nggak apa-apa, kalau nggak bisa jangan ya. Tuh masih ada ininya. Nih, nah itu. Kamu punya ilmu santet? Heh? Kenapa sampean datangnya pagi? Hah? Mana ilmu santetnya, yo? Yo? Selek kepret. Itu yang selek kepret. Ayo sini coba. Keluarin ilmu santetnya. Ngapain di situ dia? Heh, ingat ya. Yang namanya ilmu santet itu ilmu hitam, itu loh. Untuk apa kamu banggain ilmu hitam seperti itu? Eh? Untuk apa? Sampean sebetulnya bohong apa gimana ini? Kenapa? Perjanjiannya gimana sama saya? Ya katanya Sherlock di kuburan. Ini kuburan apa kayak begini nih? Lah ini kuburan tempat saya. Kuburan itu saya kira tempat makam umum gitu. Udah, kalau nggak berani kamu diam. Ya kalau nggak berani saya nggak datang ke sini ya, gitu loh kenapa guys. Kenapa kamu datangnya pagi-pagi gini? Kenapa masalahnya? Kan saya bilang malam jam 12 saya tunggu. Kenapa baru datang sekarang? Hei, kamu itu Sherlock ya dari semalam itu. Saya udah muter-muter. Alah, muter-muter di mana? Muter-muter sini. Dari malam sampai ketemunya pagi kayak gini. Sampai kalau nggak berani bilang saja. Ya kalau nggak berani nggak mungkin datang ke sini. Berarti kamu ini pembohong. Intinya sekarang ini loh, intinya gini, nggak usah marah-marah, santai aja. Intinya kan sekarang saya sudah ada di sini, ya kan. Terus sekarang kamu kalau mau nyantet saya, mau ikut sayembara, ya monggo. Gitu aja simple loh, gitu aja kok repot, ya kan guys? Iya toh? Ya nggak? Sekarang saya sudah sampai di sini. Kamu mau minta syarat apa sama saya, silahkan. Kamu mau minta media apa, silahkan. Ada saya, nanti dapat uang. Itu aja kok repot. Ya salah siapa, saya sudah muter-muter dari semalam. Muter-muter dari mana? Kok pembohong-pembohong aja kok. Kok masih ngatain saya pembohong? Terserahlah, itu urusan kamu. Kamu mau bilang apa aja, itu terserah kamu. Tidak masalah buat saya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuridati wa sirisari fi sairil asma'i
wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuridati wa siri sarifi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuridati wa siri sarifi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuridati wa siri sarifi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuridati wa siri sarifi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuridati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuridati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuridati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuridati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah! Prak! Selama berpegang teguh kepada tali Allah, tidak ada yang perlu untuk ditakutkan. Takut saya sama. Tidak perlu membalas omongan maupun cacian orang. Tetapi balaslah dengan perbuatan yang baik, balaslah dengan doa yang baik. Karena perkataan-perkataan yang buruk, cacian, hinaan akan kembali kepada yang mengatakan. Terus berjuang, sebab kita laki-laki, bukan perempuan. Lelaki itu adalah tanggung jawabnya, bekerjanya, dan juga akhlaknya. Bukan dengan kata-kata. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuridati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sallim. Ayo, saya kasih kesempatan kamu. Keluarkan semua ilmu santet kamu, ayo. Biar tidak penasaran. Ilmu santet yang katanya dari leluhur kamu. Keluarkan. Ya, bukannya saya sombong. Tapi saya yakin dengan kekuatan Allah. Segala kekuatan adalah kekuatan Allah. Segala kekuasaan adalah kekuasaan Allah. Segala perlindungan adalah perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuridati wa siri. Wow, kemasukan khodam. Kemasukan leluhurnya. Aduh. Sahaya aing mau. Kerasukan, lihat matanya, dijum matanya. Wow, kerasukan dia, kerasukan leluhurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza batastum batastum jabarin. 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 Allah. Lihat deh. Lihat. Lihat. Apa? Mau nemuin saya lagi? Mau kemana, woi? Woi, mau kemana dia? Aduh, kabur dia. Allahu Akbar. Walillahilham.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saudara-saudaraku semuanya, ketika ada yang mencaci kita, ketika ada yang menghina kita, ketika ada orang yang memfitnah kita, tidak usah dibalas dengan ucapan. Balaslah dengan kebaikan. Balaslah dengan integritas kita, bahwa kita tidak mudah untuk dijatuhkan. Ketika ada orang yang ingin menjatuhkan kita, ada yang menghina kita, ada yang fitnah kita, selama kita berpegang teguh kepada tali Allah, maka tidak akan terjadi apa-apa kepada kita. Mungkin sebentar saja kita sempat goyang karena terpaan fitnahan, tapi kita akan tetap bertahan. Itulah perbedaan orang yang memegang tali Allah dengan orang yang sama sekali tidak punya pegangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya akan jatuh sebentar, tapi dia akan bisa bangkit lagi. Sebab apa? Dia berpegang teguh kepada tali Allah. Untuk semua saudaraku dimanapun berada, selalu istiqomah di dalam memegang tali Allah dengan cara menjalankan sholat, mengamalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama, dan cinta kepada negara. Jangan pernah takut dengan hinaan, cacian maupun fitnahan orang, karena selama kita berpegang teguh kepada tali Allah, walaupun semua orang ingin menjatuhkan kita, kalau Allah ingin kita mulia, kita akan tetap mulia. Tetapi ingat, walaupun semua orang memuliakan kita, kalau perbuatan kita tidak baik, maka kita akan jatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina habibina wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Untuk memperingati satu tahun tragedi di Pondok Nuswantoro, saya akan mengeluarkan semua benda-benda yang saya dapatkan, batu-batu dari alam berbentuk mustika dan juga batu akik dan juga badar besi dan juga media-media yang lainnya akan saya lelang untuk semua saudara-saudaraku yang mau berkenan. Dan ingat, saya tidak punya Facebook dan nomor rekeningnya atas nama saya. Jadi siapapun yang menjual media lewat Facebook itu penipuan. Dan nanti akan kita laporkan yang membuat Facebook fanbase mengatasnamakan kita. Pokoknya terus berjuang dan ho'oh tenan, ojo nesuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad.